dah settle dah sini 14 hari, besok kita akan ke tempat lain pula. Sedih rasanya nak tinggalkan Puan Syida ni, sebab kita jaga dia tanpa tukar orang lain. Maksudnya saya hanya jaga dia seorang, saya je yang apa, daripada awal sampai akhir. Jadi rasa macam aduh, sedihnya. Aduh, mesti rindu pada baby Aidan. Okay, tak apa. Semoga Puan Syida berpantang dengan betul tau. Lepas tu semoga kita jumpa lagi. I love you Puan Syida. I love you baby Aidan. Terima kasih Puan Syida sebab Masuki ambil rawatan dengan Kak Jess. Moga kita jumpa lagi tau nanti. Hati ini selalu, terima kasih. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Memandangmu bagai bidadari, lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu pandang ni. Masakan yang saya masak semua permintaan daripada Puan Syida, sebab dia mahukan berat badan dia semula. Jadi masakan yang saya masak tu sangat-sangat healthy. Maksudnya hanya rebus dan cream sahaja. Kalau anda perasan, masakan yang saya masak kebanyakan dia setiap hari yang sama. Kerana Puan Syida sangat-sangat erat tentang penjagaan perut baby. Jadi apa yang saya masak hanya berdasarkan keperluan, dan Puan Syida yang memutuskan untuk masak masakan terpantai. So mudah kerja saya akan dilepaskan dengan Puan Syida. So itu saya sign dengan Puan Syida. Okay Puan Syida, sampai jumpa lagi. I love you, bye bye.